Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Presiden Bersatu, Ahmad Faizal Azumu menempelak bakal lawannya dalam pilihan raya umum PRU bulan depan iaitu Anwar Ibrahim dalam isu sokongan terhadap Palestin. Dia menasihatkan Presiden PKR tidak takabur dengan mengelar dirinya sebagai pejuang nombor satu Palestin. Katanya, dia sendiri pernah ditangkap oleh rejim Israel pada 2010 tetapi tidak pernah pun mendabik dada seperti itu. Pertama, saya menyeru agar Anwar atau mana-mana pemimpin mengelak dari sifat yang takabur dengan menggelar diri sebagai pejuang nombor satu Palestin. Saya sendiri telah ditangkap oleh tentera komando Israel pada tahun 2010 bersama 5 orang aktivis Malaysia ketika menaiki kapal flotila Rachel Corrie untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Tetapi saya tidak pernah menepuk dada dan menggelar diri sebagai pejuang Palestin nombor satu, kata Faizal. Pada Jun 2010, kapal MV Rachel Corrie ditawan Israel selama sehari ketika dalam pelayaran ke Gaza. 6 aktivis keamanan Malaysia berada atas kapal itu, termasuk Faizal yang mewakili Perdana Global Peace Organization PGPO. MV Rachel Corrie, kapal terakhir dalam flotila yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza yang dikepung Israel, ditawan dan diiring ke pelabuhan Ashdod, Israel. Anwar sebelum ini dilapor berkata dia adalah pejuang nombor satu rakyat Palestin. Ketika menjawab tuduhan pro-Israel yang dilemparkan Faizal padanya, Faizal pada 22 Oktober merujuk kepada wawancara Anwar dengan Wall Street Journal pada 2012 yang memetik dia sebagai menyokong usaha melindungi keselamatan Israel. Sementara itu, Faizal dilihat mempertikai kenyataan Anwar bahawa dia rapat dengan pemimpin terkemuka Palestin Yasser Arafat. Jika benar, kenapa susah sangat bagi beliau untuk menarik balik kenyataan kontroversinya yang menyokong jaminan keselamatan kepada Israel manakala yang ditindas dan dibunuh harian adalah rakyat Palestin, termasuk wanita dan kanak-kanak. Saya menyeru Anwar Perdana Menteri Pakatan Harapan PH untuk segera menyatakan sama ada beliau akan menarik balik atau tidak kenyataan tersebut. Rejim Israel harus mendapat mesej yang amat jelas bahawa pemimpin negara ini tidak akan berkompromi sama sekali dengan mereka, katanya. Anwar akan bertemu Faizal di Parlimen Tambun. Pendekatan itu antara strategi mereka yang menjadikan Perak sebagai barisan hadapan pertempuran dalam PRU kali ini.